Ya, kita nak bawakan kepada anda juga berkenaan dengan teaser Jamu Jelita. Silakan. Teruknya uban. Ha, Inai lepak campur cerita kan ada. Formulasi daun inai, ginseng dan minyak zaitun. Mudah je, campur, kacau dan ratakan pada rambut. Tu dia, nampak mudah dari usia sebenar. Hanya yang baik dari Jamu Jelita. Ha, itu dia. Jadi anda nak kelihatan lebih muda, jangan risau, kita ada solusi yang sekejap je. InsyaAllah anda akan nampak lebih muda dalam masa beberapa minit sahaja. Okey, bersama dengan saya pada pagi ini akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi. Saya bersama dengan Cik Wardina Nadia Muhammad Azlan selaku Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Sofia. Makin cantik Sofia. MasyaAllah, thank you. Awak apa-apa kurangnya. Alhamdulillah. Yang paling penting hari ini kita bawa produk untuk memudakan orang di luar sana. Betul, tepat sekali. Okey, baik. Sebelum itu saya okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia yang saya cukup hormati, saya cukup kasihi. Sebenarnya hari ini Sofia, saya sangat teruja sebab apa, saya tak keseorangan. Saya ditemani dekat studio ni, kita ada rakan sekerja saya bersama dengan tetamu istimewa kita. Tapi sebelum tu kita nak cerita dulu. Apakah perkara yang paling penting? Biasa kita dengar orang cakap rambut ni adalah mahkota bagi wanita. Tetapi kadang-kadang kita terlupa. Sebenarnya rambut ni pun adalah mahkota bagi lelaki. Sebab apa? Melalui rambut ni lah kita boleh teka personaliti lelaki tersebut. Kita boleh teka di manakah tahap maskuliniti seorang lelaki. Sebab itu pencegahan rambut ini sangat-sangat penting Sofia. Dan yang paling penting hari ini kita nak bagi tahu dekat anda yang ada masalah rambut beruban. Rambutnya kering, rambutnya nampak berusia. Sebenarnya saya percaya rata-rata daripada penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia ni ramai yang mungkin sama usia dengan ayah saya, ibu saya. Jadi tak kisah anda lelaki maupun wanita, bila dah semakin berusia, rambut beruban ni memang akan selalu terjadi. Sebab itu hari ini kami datangkan kepada anda iaitu set inai lebat yang cukup-cukup mendapat tempat yang baik di hati pengguna. Dan sekarang ini buat pertama kalinya kita buat demo secara live, secara langsung untuk anda lihat sendiri bagaimana set inai lebat ini boleh transformasikan. Dekat sini kita ada Pakcik Azwan. Okay. Kalau sekarang kita panggil dia Pakcik, lepas 15 minit kita boleh panggil dia Abang dah. Kita boleh panggil dia Abang Azwan. Sebab apa, rambut ni kita boleh nampak sekarang ni kan. Transform. Rambut baju kita ni dia agak beruban sedikit. Tapi saya nak tunjukkan dulu cara penggunaan untuk set inai ni. Anda akan dapat dengan dua botol. Satu adalah pewarna inai dan satu adalah activator susu. Jadi boleh campurkan sahaja kedua-dua ini. Warna apa ni? Yang ini kita gunakan warna hitam. Kita datangkan dengan dua warna, iaitu warna coklat gelap dan juga warna hitam lah. Jadi anda boleh pilih sahaja. Campurkan dekat dalam botol ni. Campurkan dekat dalam bekas ni lah. Lepas tu tinggal kacau dan juga ratakan saja dan boleh terus apply. Yang ini sangat-sangat baik sebab apa? 100% daripada bahan semula jadi saja Sofia. Tiada bahan yang terlarang dan juga bebas daripada hydrogen peroksida. Nampak tak? Kita kacau. Kacau secara sebati. Bagi sebati dan, dulu ya. Bagi sebati. Sabar-sabar dulu. Betul. Dan boleh terus apply. Jadi kita akan minta rakan sekali saya untuk bantu applykan dekat Pakcik Rizwan. Sekejap lagi. Pakcik Rizwan umur berapa? Kalau anda teka berapa tekah agak-agaknya? Alamak, teka. Kalau teka sekarang lah. 50-an? Betul, hampir 50-an. Kita tengok sekejap lagi. Dia hampir 60 sebenarnya. Tapi sekejap lagi, dia akan berubah menjadi 30 je. Sebayalah kita rupanya. Dan saya nak ceritakan sedikit tentang bahan-bahan. Contoh kita apply tu kan. Kita nak cerita sikit tentang bahan-bahan yang terdapat di dalam set inai lebat ni. Harga cukup-cukup murah. Kalau kita pergi salon Sofia nak warnakan rambut, kalau lelaki macam ni mungkin dah RM60, RM80. Untuk yang wanita pula, kalau pendek pun dah RM200. Tapi yang ini harga cukup murah. Lepas tu efektif pula. Sekejap je dia berkesan. Dalam 10-15 minit anda pakai dan boleh terus bilas. Antara bahan-bahan yang terkandung di dalam ini adalah kita ada daun inai. Yang mana daun inai ini memang sangat baiklah. Dia adalah pewarna semula jadi. Tak ada bahan terlarang. Lepas tu kita ada susu. Susu ni sangat baik. Kenapa? Fungsi susu ni memperkuatkan akar rambut. Kita ada juga buah zaitun. Yang mana buah zaitun ini membantu untuk melembutkan rambut. Membantu untuk merawat dan juga mencegah kelimomor. Jadi buat yang ada masalah kulit kepala kering, masalah rambut bercabang, rambut kering, rambut yang rosak, boleh amalkan gunakan set inai lebat kita ni. Nampak tak kat sini kita ada bahan-bahan kita. Kita ada ginseng juga. Ginseng ini sangat baik memperkuatkan rambut dan juga ada buah noni. Buah noni ni akan membuatkan rambut kita lebih bersinar dan juga lebih berkilat. Itu untuk set inai lebat kita. Harga hanyalah serendah RM25.90 je. Bezanya sangat jauh ya dengan yang kita buat kat salon.
saloon tadi. Yeah. Yang ini lelaki perempuan boleh guna. Yang paling penting sekali mesra wuduk. Yeah, ah, mesra wuduk. Ya, itu sangat-sangat penting. Mm-hmm. Dan untuk yang seterusnya, sambil-sambil kita inai itu kan, kita datangkan juga set tonik lebat. Ah, yang mana untuk tonik lebat ni buat anda yang ada masalah rambut yang gugur. Saya percaya ramai yang dah berusia ada masalah rambut gugur, rambut yang makin menipis. Ah, seperti yang saya bawa hari ini contoh. Ah, okay. Kita ada contoh. Okey, rambut yang menipis, semakin berusia rambut kita semakin nampak. Kalau kita sisir rambut sikit, bila tarik je noh, banyak dah segenggam dah kita dapat rambut gugur. Ya, kalau yang kalau yang wanita pula baru lepas bersalin, percaya tak? Tengok dekat lantai tu, itulah bersepah-sepah rambut kita gugur kan. Jadi untuk mengatasi masalah itu, mengatasi masalah untuk rambut gugur, anda boleh dapatkan tonik lebat yang diformulasikan dengan herba-herba tradisional, cukup lengkap. Ada ginseng juga, ada argan oil dan juga ada biotin. Yang mana biotin ini membantu untuk menguatkan akar rambut dan juga membantu untuk merangsang pertumbuhan rambut baru. Jadi kita tengok sekarang ni dekat tangan saya kita ada testimoni. Okey, anda boleh lihat sendiri rambutnya agak botak kat tengah ni. Inilah masalah-masalah rambut gugur, nampak? Ini masalah rambut gugur. Abang, kakak, kalau ada masalah macam ni jangan biarkan. Kita kena rawat daripada awal, kita cegah daripada awal, okey? Nampak tak? Okey, masalah rambut gugur dekat pusara ini biasa lelaki pun alami. Kalau yang perempuan yang berhijab kan, mungkin satu hari daripada pagi sampai malam, lepas tu berkepam dah kan dekat kepala tu. Jadi amalkan saja tonik ini. Cara penggunaan dia mudah saja. Okay. Terus spray kan dekat kulit kepala dan buat urutan ringkas. Buat urutan ringkas supaya tonik ini menyerap ke dalam kepala. Dan buat abang-abang yang mungkin kalau pergi kerja naik motor ke kan, mungkin berpeluh ke kepala, itulah antara punca-punca kenapa kulit kepala kita makin kering, makin orang kata apa, ada macam-macam masalah kulit momo, masalah rambut bersisik-sisik kulit kepala tu. Jadi kita tak nak ada masalah tu, anda boleh saja amalkan tonik. Tonik ni pun sangat-sangat murah, hanyalah bernilai RM25.90 juga. Dan yang terakhir sekali, tak lengkaplah set penjagaan rambut kita tanpa shampoo lebat. Shampoo lebat ini adalah shampoo yang banyak fungsi. Dia bukan ada satu fungsi saja, dia adalah dua fungsi yang mana ia membantu untuk merawat rambut daripada dalam. Pemilihan shampoo ni sangat penting, Sofia. Sebab apa, kita tak naklah shampoo yang hanya memberikan orang kata apa kesan-kesan pencucian je, tapi kita nak shampoo yang boleh merapikan, shampoo yang boleh merawat, iaitu shampoo lebat. Harga pun murah, RM23.90 saja. Ada minyak sayuran, ada biji betik dan juga ada vitamin A, vitamin B dan juga ada aloe vera. Sebab tu ramai yang dah kongsikan siapa yang amalkan shampoo lebat ini, rambutnya jadi lebih bersinar, rambutnya jadi lebih orang kata sihat dan bermain. Yang penting nampak awet muda. Sebab tu lagi dia kata anda sekarang dengan ekonomi yang macam ni kan, kita tak naklah gunakan bahan-bahan ataupun gunakan produk-produk yang mahal. Tak payah membazir. Hanya boleh amalkan kita punya produk jamu cerita, set penjagaan rambut yang cukup lengkap. Okey, secara ringkasnya mungkin untuk anda yang nak dapatkan kita punya set inai, kita datangkan dengan dua warna ya. Satu warna coklat gelap dan satu warna hitam. Anda boleh pilih sahaja. Harganya cuma bernilai RM25.90 untuk anda yang nak mewarnakan rambut tanpa bahan terlarang dan juga tahan lama. Ramai yang kongsikan bila guna set inai lebat ni tak perlu nak touch up selalu. Sebab dia tahan lama. Okey, seterusnya untuk yang ada masalah kelima momok, boleh ataupun yang ada masalah rambut yang gugur, boleh gunakan set tonik lebat kita. Harga cuma RM25.90 dan juga set shampoo lebat untuk merawat rambut daripada dalam. Anda boleh saja dapatkan di jombai.my seperti yang tertera di kaca TV, ataupun boleh pergi ke toko-toko jamu yang berdekatan, stokis-stokis cemerlang. Dan juga nak paling mudah lagi, boleh terus WhatsApp kita di talian 013-35-35753. Terus WhatsApp sebab harga sangat-sangat murah dan anda boleh dapat secara langsung. Terus WhatsApp kami di talian 013-35-35753. Dan sekarang ini kalau kita boleh lihat kan, perubahan daripada Pakcik Azwan tadi. Sekarang ini macam mana kelihatannya, nampak? Kita dah boleh panggil dia abang dah. Nampak? Bukan orang berbeza. Orang rambut yang sama. Rambut saja berbeza. Nampak tak perbezaannya? Okey, rambutnya lebih ikal. Dan selepas ini, lepas bilas, biasanya akan jadi lebih bersinar. Sebab itu kita cakapkan, untuk anda yang ada masalah rambut, dapatkan saja set lengkap ini. Kita ada inai lebat, kita ada juga tonik, kita ada juga shampoo lebat yang dapat membantu anda untuk merawat rambut daripada
akar rambut. Itu dia. Sahaja. Selain daripada itu juga, di platform TikTok juga kita seringkali memberikan maklumat kepada para penonton. Betul. Juga. Dekat TikTok live, kita selalu buat live juga. Okay. Di Jamu Jelita Official. Anda boleh join, boleh follow yang ada social media. Di Facebook pun kita ada, Jamu Jelita. Dan juga di Instagram. Dan sebenarnya dekat TikTok ni, Sofia, banyak juga kita bagi harga-harga diskaun. Kita bagi set bundle yang istimewa. Boleh dapatkan dekat beg kuning kami. Jadi secara ringkasnya untuk anda yang ada masalah rambut, jangan lupa cepat call kami sekarang, WhatsApp kami sekarang di 013-3535-753 untuk dapatkan set inai, ada warna hitam dan juga warna perang dan juga set tonik lebat bersama dengan shampoo lebat kita. Kalau anda nak hilangkan masalah-masalah rambut, ingat, nak cantik, nak sihat daripada dalam ataupun luaran, nak nampak awet muda, hanya yang terbaik daripada Jamu Jelita. Ya, itu dia nombor telefon telah tertera di kaca TV anda. Hubungi sahaja dan harganya semua memang cukup berpatutan. Ya, betul. Sekali lagi wawarkan sebab harga ni bawah daripada RM30 kan? Betul. Kalau anda nak comparekan ataupun nak bandingkan dengan produk-produk lain, harganya terlalu jauh berbeza. Tapi untuk hari ini anda boleh dapatkan set inai yang cukup-cukup baik. Sangat mudah untuk diamalkan. Boleh buat sendiri di rumah. Harga cumalah RM25.90. Dan juga set tonik lebat untuk anda yang ada masalah rambut gugur. Hanyalah boleh RM25.90 juga untuk satu set tonik lebat ni. Dan sebenarnya ramai yang kongsikan kalau guna satu kali, tiga kali dalam seminggu pun dah cukup lebat dah. Ramai yang kongsikan dengan saya. Rambut lebih bersinar, rambut lebih cantik. Dan juga untuk anda yang dapatkan shampoo lebat yang boleh membantu anda untuk merawat serta merapikan rambut daripada dalam, anda boleh dapatkan set shampoo lebat dengan harga RM23.90 saja. Cepat kakak, abang, makcik-makcik, pakcik-pakcik, WhatsApp kami sekarang di 013-3535-753 ataupun boleh juga dapatkan kami di platform-platform seperti yang disediakan. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Wardina Nadia. Kita berkongsi berkenaan dengan penjagaan rambut yang baik untuk kelihatan lebih awet muda. Seperti pakcik kita, abang kita ni. Abang kita. Baik, dan seterusnya juga kita nak melihat